ini Polres beserta Kodim Tanjab mendatangi rumah warga yang kemarin dinyatakan positif, yaitu pasien 05. Di mana di rumah pasien 05 ini, si pasien sendiri sekarang sudah diisolasi di Rumah Sakit Daud Maarif. Kemudian di tempat tinggalnya masih ada putranya, dan juga kita pastikan orang-orang yang sempat berhubungan, berkomunikasi dan berdekatan dengan pasien 05 sebanyak 28 orang. Hari ini kita pastikan mereka semua tetap berada di rumah. Kita kunjungi door to door, kemudian kita berikan bantuan sembako serta masker untuk kepentingan mencukupi kebutuhannya hingga 10 hari ke depan menjelang rapid test yang kedua. Mudah-mudahan mereka tertib, menjaga pola perilaku hidup sehat. Nanti hasilnya pada tes berikutnya tetap negatif dan yang di rumah sakit bisa segera disembuhkan. Sehingga harapan kita mata rantai COVID-19 yang sudah mulai mewabah di Tanjabar bisa kita minimalisir atau kita hilangkan.